Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Yono, Ketua Kewartiranti Gerakan Pramuka Tanah Sareal. Hari ini Kewartiran Tanah Sareal mengadakan rapat kerja untuk periode yang terakhir, di tahun terakhir kepengurusan. Rencananya, agendanya adalah menyampaikan laporan kegiatan selama 2 tahun terakhir dan menyusun program di tahun terakhir periode kepengurusan ini. Peserta hari ini diundang 60 orang. Alhamdulillah sekitar 75% bisa hadir dan sisanya melalui online. Mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan lancar dan sukses sehingga masukan dari peserta bisa menjadi bahan penyusunan program dan dukungan dari peserta untuk melaksanakan program tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kewartiran Tansa, program sukses berdiri. Sementara itu, Pangkalan SDN Merdeka Kota Bogor untuk yang pertama kalinya menyelenggarakan kegiatan musyawarah gugus depan sesuai aturan. Kegiatan musyawarah gugus depan Gerakan Pramuka SDN Merdeka ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 di Aula SDN Merdeka Kota Bogor. Seluruh agenda kegiatan dilaksanakan dengan baik, mulai dari pembukaan, sidang pendahuluan, sidang pleno, sidang komisi, sampai dengan penutupan. Yang membuka kegiatan ini, Kak Kuaran Bogor Barat, Kak Ahmad Askolani, yang menyampaikan apresiasi kepada Gerakan Pramuka SDN Merdeka yang telah melaksanakan kegiatan mugus ini. Kegiatan Mugus 04077-04078 tahun 2022 ini dihadiri langsung oleh Kak Hanifah, selaku Kepala Sekolah SDN Merdeka, juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan 04077-04078, bersama unsur dari Kuaran Bogor Barat. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Evita Arha dari TV Pramuka, melaporkan.